Langkah berikutnya adalah bagaimana animasi yang sudah kita buat, yaitu dalam bentuk GIF atau SWF, dapat dipanggil di Macromedia Dreamweaver. Caranya adalah Anda buka Macromedia Dreamweaver, pastikan Anda membuat management set dulu. Misalkan ini saya buat baru nih, Anda klik ya file ini, panel file, dan Anda klik ini, kemudian Anda pilih management set atau di sini sama saja. Misalkan saya membuat dari sini, dan saya klik new set. Ini saya beri nama misalkan cobaan. Kemudian local root foldernya misalkan saya tempatkan di my document. Saya klik select dan saya klik OK. Dan terakhir adalah done. Kemudian saya akan buat file HTML baru. Itu di sini saya klik kanan, kemudian new file. Misalkan saya beri nama coba 3 misalnya, enter. Kemudian ini saya buka. Yang pertama akan saya panggil adalah yang berbentuk GIF dulu, yaitu seperti memanggil gambar, insert image. Kemudian tadi yang sudah berbentuk GIF adalah ini, welcome.gif. Yang oke. Ini kalau saya jalankan ya, ini saya preview ini ya, minta disimpan dulu, saya yes. Ini adalah hasil dari pemanggilan dari file GIF. Dan saya tutup. Dan ini ya, saya enter. Kemudian saya panggil menggunakan file SWF, yaitu insert media flash. SWF tadi yang sudah terbentuk, kita cari dulu nih ya, welcome.sbf. Dan oke. Okay. Secara otomatis dia akan membentuk ini ya, ada F ini menyatakan flash. Kalau sudah, ini saya preview dan saya simpan lagi, yes. Nah ini saya buka dulu bloknya, yes. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi yang ini dihasilkan dari file GIF tadi, dan kalau yang ini dari file SWF. Selamat mencoba.